Dalam video kali ini, gue bakal bacain jati story seram tentang seorang anak yang denger lagu Mixue, terus dia diteror dan kemudian meninggal, guys. Jadi guys, gue balik lagi nih dengan bacain jati story seram. Jadi di sini kita bakal membahas jati story seram tentang Mixue, guys. Jadi guys, di sini ada seorang anak namanya itu Anifa yang dia ini mencoba mendengar atau menonton lagu Mixue di jam 3 pagi. Awalnya temannya udah memperingatkan dia, guys. Tapi si Anifa ini tetap mendengar lagu itu dan kemudian tiba-tiba boneka Mixue itu datang ke rumahnya dan kemudian membunuh si Anifa, guys. Dari cerita itu kalian pasti udah penasaran banget kan dengan jati story seramnya seperti apa? Makanya langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman chatnya dan di sini betul ya ada yang namanya Anifa ya guys. Oke, gimana, es krimnya enak nggak? Oke, ini Anifa nge-WA temannya guys. Enak banget. Apa namanya ya? Aku lupa. Mixue, enak kan? Oh iya, Mixue. Ada lagunya loh. Masa sih? Emang ada? Kamu nggak tahu ya? Enggak. Ntar aku kirim dulu. Oke, jadi katanya ada lagunya Mixue, guys. Nih, lucu kan? Coba kamu lihat. Oke, lagunya ini kayak lagu Cina gitu sih guys. Tapi lagu lucu guys. Dan ada gambar boneka Mixue yang terbuat dari kayak manusia salju gitu sih ini guys. Tuh bener kan, ini lagu Mixue. Kalian udah nonton belum lagu Mixue? Kalian komen ya kalau udah nonton. Iya sih, lucu gitu. Jangan diliatin terus ya. Emang kenapa? Ini udah jam 3 pagi. Katanya kita gak boleh putar lagu Mixue di jam 3 pagi. Oke, gak boleh putar lagu Mixue guys di jam 3 pagi. Hah? Emang kenapa sih? Si manusia salju di Mixue itu bakal muncul beneran. Oke, jadi temannya Anifa ini, itu si manusia Mixue bakal muncul beneran guys. Hah? Yang bener? Aku juga gak tahu sih. Tapi coba kamu cobain. Terus kamu percaya si Mixue itu bakal datang? Gimana ya? Enggak sih. Cuma aku dengar ada orang yang pernah lihat Mixue itu muncul. Oke, jadi temannya ini kayak gak percaya gitu guys. Tapi dia juga ragu. Halah, itu cuma bohongan doang. Ya udah, kalau kamu gak percaya, kamu cobain aja sendiri. Oke, siapa takut? Oke, jadi si Anifa ini kayak gak takut guys nonton lagu Mixue di jam 3 pagi. Serius kamu gak takut? Ya elah, ngapain takut? Itu cuma bohongan aja. Buat nakut-nakutin kita biar cepet tidur. Kamu gampang banget percaya sih. Ya gimana ya, aku kan orangnya penakut. Jadi percaya aja. Ini aku lagi muter lagunya, gak ada apa-apa tuh. Udah diulang-ulang malahan. Lagunya malah lucu tau. Oh bagus deh kalau gak kejadian apa-apa. Aku mau tidur dulu ya. Naya, kok aku ngerasa dingin banget ya? Dingin kayak turun salju gitu. Badan aku menggigil. Oke, jadi si Anifa ini tiba-tiba merasain dingin guys. Hah? Perasaan ini lagi musim panas deh. Aku juga gak tahu kenapa. Aku dengar suara nih. Beneran? Jangan bohong loh kamu. Serius Naya? Suaranya dari dapur. Ntar aku cek dulu. Astaga Naya. Oh my god, apaan nih? Kenapa?
ada si boneka Mixue. Oh my god, jadi Anifa ini ngelihat ada boneka Mixue, guys. Hah? Masa sih? Jangan bohong. Enggak, sumpah. Kamu lihat deh. Oke, jadi si Anifa ini bener ya, guys. Itu boneka Mixue, guys. Itu, wah, dia buka pintu, guys. Dia muncul. Astaga, iya. Itu beneran si Mixue. Aku harus gimana, Naya? Aku takut nih. Oh my god, beneran guys, kalian lihat tadi kan itu si boneka Mixue sih. Sembunyi aja, jangan keluar. Dia tiba-tiba hilang. Oke, jadi katanya si Anifa itu boneka tiba-tiba hilang, guys. Coba kamu cek CCTV. Siapa tahu boneka Mixue itu masih di dalam rumah. Iya bener, dia masih di dalam rumah. Tingkahnya aneh banget loh. Oh my god, bener. Jadi si Anifa melihat dari CCTV dan ini beneran boneka Mixue ada di dalam rumahnya si Anifa, guys. Si Anifa. Wah gila, ini parah sih ini. Ini ngeri sih ini, guys. Wah bener, bener fix. Wah gila, itu tingkahnya aneh banget loh. Kalian lihat, guys. Dia kayak jalan-jalan pendek gitu terus sambil gak ngapa-ngapain, cuma jalan gitu aja kayak gini. Wah gila, serem sih ini. Jangan-jangan ini boneka Mixue psikopat yang paling mematikan dan paling mengerikan di dunia, guys. Ya ampun, serem banget. Itu dia kemana? Kayaknya ke ruang tamu. Aku takut, Naya. Astaga, Naya. Wah bahaya ini, guys. Kenapa, Nifa? Aku dengar suara lagu Mixue. Astaga, Naya, boneka itu ada di sini. Oh my god. Jangan sampai dia ditangkap sama boneka Mixue, guys. Nay, dia nyari-nyari aku. Oh my god, ini Anifa sembunyi, guys. Sementara itu boneka masuk ke dalam kamar dia. Kalian lihat kan tadi? Wah, bahaya ini. Tetap sembunyi, jangan sampai ketahuan. Nay, tolong, dia ngelihat aku. Ya ampun, dia melempar aku pakai salju. Oh my god, jadi dilempar pakai salju, guys. Wah, gila, gila, gila. Itu boneka Mixue melempar si Nifa ini pakai salju, guys. Beneran, itu dia hidup, guys. Lihat, lihat. Itu dia melempar si Nifa pakai salju. Sementara si Nifa ini sembunyi terus, guys. Cepetan lari, Nifa. Wah, bahaya ini. Iya, Nay. Tapi badan aku dingin banget kena salju. Aku kayak membeku gitu. Waduh, dingin banget itu badannya si Nifa katanya, guys. Ya ampun, Nifa. Kamu harus lari cepetan. Nay, aku berhasil sembunyi. Tapi dia terus nyari-nyari aku. Di sini dingin banget, Nay. Setiap dia masuk ke ruangan, ruangannya langsung berubah jadi dingin. Wah, bahaya. Ini Nay, si Nifa lagi sembunyi, guys. Sementara itu boneka Mixue masuk ke ruangan. Wah, jangan sampai si Nifa ini ketahuan sih. Bahaya sih, guys. Ya ampun. Terus, kamu sama siapa di rumah? Sama kakak aku, tapi kakak aku lagi beli makanan di luar. Astaga, buruan kamu telepon dia, suruh pulang ke rumah cepetan. Iya, Nay. Nay, aku barusan dengar suara mobil. Itu kayaknya kakak aku, Nay. Waduh, kakaknya datang, guys. Ini gawat. Buruan, kamu langsung ke sana nyamperin kakak kamu. Wah, jangan sampai kakaknya ini dibunuh sama Mixue itu sih. Tapi aku gak bisa lari, kaki aku kayak membeku gitu. Susah banget gerakinnya. Wah, bahaya. Ini kakinya si Nifa kayak membeku, guys. Gak bisa digerakin. Paksain aja sampai bisa, cepetan. Ya ampun, Nay. Naya, tolong aku. Wah, bahaya ini, guys. Bahaya, bahaya, guys. Itu Mixue tiba-tiba merobos masuk ke dalam ruangan, guys. Anifa, lari cepetan. Nay, tolong aku. Si boneka Mixue ngejar aku nih. Wah, dikejar, guys.
Lari yang cepat, jangan sampai dia nangkap kamu, Hanifah. Aku ngelihat kakak aku, Nay. Sumpah, aku takut banget nih. Wah, jadi dia ketemu sama kakaknya kayaknya nih, guys. Syukurlah. Bilang ke kakak kamu kalian harus pergi dari situ, cepet. Aku udah cerita, tapi kakak aku kayak gak percaya gitu. Astaga. Tarik aja kakak kamu pergi dari situ. Udah gak ada waktu lagi. Jadi kakaknya si Hanifah ini kayak gak percaya gitu, guys. Kakak aku gak mau pergi, Nay. Dia malah ngetawain aku. Astaga, Nay. Si Mixway ada di sini. Wah. Naya, tolong. Wah, bahaya. Itu si Mixway tiba-tiba datang dan kakaknya katanya cuma ketawain dia, guys. Ini kakaknya kayaknya. Wah, bener itu Mixway tiba-tiba muncul dari belakang. Wah, dilempar pakai bola salju yang besar dan kakaknya jatuh, guys. Wah, bahaya, guys. Ya ampun, Hanifah, lari cepetan. Naya, kakak aku gimana dong? Udah, sekarang kamu keluar cepat. Naya, kok tiba-tiba di sini turun salju ya? Hah? Salju? Mana ada salju di Indonesia? Sumpah, Naya, aku gak bohong. Di tempat aku turun salju nih. Jadi katanya si Hanifah di tempatnya, guys, itu turun salju, guys. Udah, kamu buruan minta bantuan, cepetan. Kaki aku gak kuat lari. Kayak membeku gitu. Astaga, Naya, ada Mixway, tolong. Wah, dia ketemu sama Mixway lagi, guys. Wah, bener, guys, kalian lihat ini jalannya di daerah rumahnya si Niva ini itu turun salju, guys. Kalian lihat kan? Lihat kan? Wah, itu Mixway lewat, guys. Itu Mixway lewat, guys. Wah, bahaya ini. Ya ampun, itu beneran salju. Kan aku udah bilang sama kamu, di sini beneran turun salju, Nay. Tempat ini jadi aneh. Ini gawat. Hanifah, kamu cepetan menjauh dari situ. Cari orang buat minta tolong. Wah, bahaya, bahaya. Aneh kan tiba-tiba turun salju. Iya, Nay, ini aku lagi jalan. Tapi jalannya sepi banget. Nggak biasanya kayak gitu. Aku udah ngetuk rumah tetangga tapi nggak ada yang bukain. Ini aneh. Apa aku balik ke rumah aja ya? Jangan, bahaya, Hanifah. Terus kakak aku gimana? Jadi jalanannya sepi dan nggak ada orang sama sekali di rumah, guys. Udah, kamu cari tempat yang aman dulu biar kamu enggak kedinginan, Hanifah. Iya, Nay, aku kedinginan banget. Semua ini salah aku. Coba aku enggak denger lagu Mixway jam 3 pagi. Pasti enggak bakal kejadian kayak gini. Udah, Hanifah, tenang. Sekarang kamu cari tempat aman dulu. Wah, bener sih, kalau dia enggak nonton lagu Mixway pasti enggak jadi kayak gitu kan, guys. Nay, gawat. Waduh, dia melihat ada manusia dan monster salju. Wah, wah, gila, parah. Wah, diserang, guys, diserang. Ya ampun, itu monster salju. Cepetan lari, Hanifah. Ya, Nay, aku berhasil lari. Aku takut banget, Nay. Tolong aku. Nay, aku ngelihat ada yang aneh. Aneh apa? Di sini banyak banget manusia salju. Naya, tolong. Oh my god, jadi si Hanifah ini melihat, wah bener, ada manusia salju tapi serem, guys. Dan ini lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah banyak. Wah banyak, guys. Wah. Wah. Wah, parah, parah, parah. Hanifah, lari. Hanifah? Hanifah, jawab aku. Wah, bahaya. Naya pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi menemukan tubuh kakak Hanifah.
dalam keadaan tak sadarkan diri, sementara Anifah ditemukan dalam hutan dan setengah badannya sudah berubah jadi salju, guys. Wah, parah, parah. Wah, ini ada video, guys. Wah, gila-gila, ini si Anifah udah meninggal, guys. Dan itu sebagian badannya udah jadi salju, guys. Sejak saat itu, Mixue dilarang diputar di atas jam 12 malam. Oke, guys, itu tadi chat history seramnya. Dan kalian bisa lihat kan, awalnya si Anifah ini, itu dia menonton atau mendengar lagu Mixue di jam 3 pagi. Terus tiba-tiba kalian lihat kan, benar, itu si boneka Mixue muncul dan membunuh si Anifah, guys. Gila, serem banget sih ini. Oke, guys, gimana menurut kalian dengan chat history seram kali ini? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya, kalau kalian suka dengan chat history seram yang gua buat, bantu gua dong dengan like video ini, subscribe channel gua, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya kedepannya gua bakal buat chat history yang lebih seram lagi. Terakhir, gua Arvandi Moko, gua pamit. Bye-bye.